Kajang generasi pertama. Orang-orang mencekik leher ketika aku katakan penipu pada seorang penipu yang mereka labeli sebagai orang jujur. Orang-orang menempeleng kepala ketika aku katakan maling pada seorang maling yang mereka anggap seorang penipu. Dari wajah ketika aku katakan racun pada penebar kesesatan akal manusia yang mereka jadikan imam. Ini dunia macam apa? Para penipu disakralkan, jadikan juru selamat hanya karena pakaian dan pandai bersolek. Maling membagikan segenggam beras kepada orang-orang lapar yang lumbung padinya telah ia curi. Penebar kesesatan mengajari manusia berpikir bahwa mereka telah berpikir sebelum berpikir. Manusia-manusia tanpa pikiran berkeliaran memenuhi jalanan, mimbar, kelas, kampus, dan pasar-pasar. Kau, ini ada apa? Orang-orang bicara kejujuran dijebloskan ke penjara. Orang-orang diam diseret ke jurang kebingung. Tidak ada lagi alamat untuk bertanya karena setiap jawaban menjadi pertanyaan-pertanyaan baru, dan setiap pertanyaan yang telah dijawab adalah tanda tanya. Ini sebetulnya hanya kisah purba, sudah terjadi sebelum Yunani arkais itu ada. Sejak generasi pertama menumpahkan darah di tanah, sejak generasi pertama menumpahkan darah di tanah, sejak generasi pertama menumpahkan darah. Sejak generasi pertama menumpahkan darah di tanah, kerusakan diciptakan oleh manusia, menghancurkan manusia.